yang lepas tuan-tuan, saya dah mukadimah panjang dah. Ya, mukadimah kita dah sebut. Memang saya ingat sampai masuk dalam bab rukun nikah yang lepas. Minta lalu ya, saya bukan baca detail. Ingat-ingatkan je. Ingatkan sebab ni hari-hari kan ada orang kahwin, hari-hari ada orang buat permohonan. Hari-hari tuan-tuan yang walaupun nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang selalu disia-siakan oleh sebahagian besar manusia, iaitu nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan masa. Hadis riwayat Bukhari. Sadaqallah wa rasuluh. Yang berbahagia, barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Nazir, imam bertugas, seterusnya kepada ahli jawatan kuasa masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah malam ni bertemu kita pengajian fiqh munakahat review, ya, review ni kali kedua, saya ingat kali kedua. Ya, kalau tak kali ini sekali dua lagi habis. Antara maghrib dan isyak, mudah-mudahan kita istiqamah untuk duduk di dalam majlis ilmu. Ya, kerana bila kita duduk di dalam majlis ilmu, sebenarnya kita sedang sentiasa saling nasihat menasihati. Ya, sesuai dengan ad-dinun nasihah. Dan mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk untuk kita mempelajari atau menuntut ilmu secara formal ataupun tidak formal. Ya, sama juga kalau kita istiqamah datang ke masjid, solat, bacaan Quran, zikir, sedekah dan sebagainya, istiqamahlah kita dengan majlis-majlis ilmu. Ya, walaupun antara maghrib isyak bukan lama sangat pun, lebih kurang 40 minit aja tuan-tuan, ya, cukuplah insyaallah, ya. Tapi yang paling penting istiqamahlah, ya, istiqamahlah, ya, terutamanya dalam melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Nak pula kita sekarang berada di tahun yang baru 1444 Hijrah, ya, dah hari yang keberapa dah hari ni, 13 ke 14, ya. Isnin 10, Selasa 11, 12, 13, 14. Ya, dan 14 dah separuh dah daripada bulan Muharram 1444 Hijrah. Ya, mudah-mudahan kita punya hijrahnya adalah untuk terus istiqamah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya solatlah, ya. Terutamanya solat. Ya. Jadi kita harap jangan ada alasanlah, ya. Kenapa malam semalam tak pergi masjid? Hujan. Kenapa pagi tadi tak pergi masjid? Hujan. Alasannya. Ya, sedangkan kita diberikan dengan ada kereta, ada motor dan sebagainya, tu nak buat apa, kan? Yang ini pun saya pernah sebutkan dulu. Gunakanlah kenderaan-kenderaan yang Allah berikan nikmat pada kita
ya, dengan apa nama, datang ke masjid lah bahasanya, mudah ya, insyaAllah. Kita dah ada kereta motor, senang lah ya. Kalau banding dengan para sahabat, susah ya, nak ke masjid jalan kaki kalau kisah. Tapi kalau jalan kaki ke masjid ni, pahalanya lagi besar lah kan? Setiap langkah menggugurkan dosa, menaikkan darjat, dapat pahala tu setiap langkah. Jadi kalau tuan-tuan setakat rumahnya lingkungan 100 meter, 150, 200, atau sana kereta lah, ya, atau sana kereta lah, jalan kaki lah. Kalau sihat lah, kalau sakit tu cerita lain kan. Letaklah ke masjid. Setiap langkah tuan-tuan, setiap langkah. Ya, setiap langkah. Kalau cerita motivasinya, kalau muslimin muslimat ingat kisah Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang Bilal baginda Nabi SAW, yang diriwayatkan daripada kecil dia memang buta, ya, daripada kecil dia buta, tetapi dari segi istiqamah ibadahnya luar biasa. Satu ketika dia tanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, saya ni buta, nak ke masjid susah, ya, jadi macam mana? Kata Nabi, kau dengar azan tak? Azan dilaungkan dengar tak? Dengar. So, kena dah datang. Mana selagi dengar azan, kita datanglah. Ya? Sebab tu kelebihannya besar. Sebab tu ada satu riwayat lagi dalam cerita yang sama. Satu pagi, Abdullah, dia berjalan, kemudian pagi, nak pergi masjid, berjalan, kemudian tersandunglah, ya, batu, jatuh dia, kemudian berdarahlah kepalanya. Dia tahu ni, oh ni berdarah aku ni, kata dia. Tapi dia bangun dan tetap terus ke masjid hinggalah dia bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi itu tidak menjadi patah semangat dia untuk ibadah. Tetapi yang jadi ceritanya, hari berikut dan seterusnya, tiba-tiba dia bila ke masjid, ada orang memimpin dia. Memimpin dia tuan-tuan, memimpin. Daripada rumah sampai ke masjid. Bukatakan setiap hari, setiap waktu. Kan? Jadi bila dah berlalu masa, dia pun bertanya. Dia kata, saudara ni siapa nama, bagusnya membantu saya pergi ke masjid dengan selamat. Hari-hari pula, satu hari lima waktu. Jadi terkesima jugalah sahabat ni kan. Tapi orang tu kata ke? Dia kata, wahai Abdullah, ya, engkau tak payahlah ucap terima kasih ke aku. Engkau tak payahlah nak tahu nama aku. Kalau kau tahu nanti kau stres. Lah, kenapa sih? Aku berkurang reti jenganmu sopo. Kau kok baik teman. Hari-hari ngeterke aku memecit. Setino lima waktu, aku selamat. Kan ucapan terima kasih. Oh, rapayah. Nah, pelik juga tu kan. Ikhlas luar biasa ni. Lalu ditanya juga. Akhirnya pun dia bercakap. Dia kata, wahai Abdullah, kalau kau nak tahu, aku sebenarnya iblis. Aku ni iblis, kata dia. Setan lah. Habis tu kenapa kau bimbing aku hari-hari tiap lima waktu sebagainya? Kenapa, kata dia. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, kau ingat tak satu ketika kau pergi masjid subuh, langgar batu jatuh dan berdarah. Ya, aku ingat. Kau tahu tak, ketika mana engkau jatuh berdarah dan bangkit dan terus ke masjid, terus aku mendengar para malaikat berkata, beruntunglah Abdullah Ummi Maktum, disebabkan dia jatuh berdarah dan terus ke masjid, Allah telah mengampunkan separuh daripada dosa-dosanya. Wah. Tuh. Jadi dia kata, aku pimpin kau hari-hari ini supaya kau jangan jatuh lagi. Kalau kau jatuh lagi, berdarah lagi, ke masjid juga, aku yakin Allah akan terus ampunkan segala dosa-dosamu. Mana tak ada dosa, tuan-tuan. Oh, gitu pula. Ya, nampak tak? Nolong macam bagus, tapi niatnya memang tak bagus. Ya, ni jadi makna motivasinya buat kita ni tuan-tuan, pergilah ke masjid surau sementara kita sehat, kita lapang tuan-tuan kan, yang sesuai yang hadis saya baca tadi, ya, sementara Allah berikan kekuatan dan kelapangan. Nanti kalau dah sakit,
susah pergi masjid, susah boleh pergi lagi, okey lagi kan. Tapi kalau sampai peringkat dah terbaring, langsung tak boleh bergerak, sakit, naudzubillah kalau kena yang major stroke, namanya ya, dah kena major stroke, dah tak boleh buat apa-apa, bila azan dengar, ya Allah tak boleh ke masjid, teringat dulu dia pergi masjid, sekarang tak boleh pergi ke masjid, syukur lagi dia boleh bersolat, tapi solat di rumah, barulah masa tu Allah ruginya, Allah ruginya, adalah manusia. Ya, jadi kita tanda jadi macam itulah tuan-tuan ya. Gagal sehat walafiat, pi masjid, walaupun maghrib isya ada majlis ilmu, duduk sekejap. Ya, lepas tu tak apa. Tak ada kat masjid ni, masjid lain pun tak apa. Kan? Walaupun tuan-tuan duduk USJ, malam ni nak ikut pengajian dekat masjid Shah Alam lah, contoh masjid negeri. Sila, tak ada masalah. Sana pun tiap-tiap malam ada pengajian macam ni. Sila, tak ada masalah. Besok malam boring lah, pergi masjid negara pula. Sila, tak ada masalah. Lusa malamnya, masjid Putrajaya pula. Silakan. Bawa isteri anak-anak. Tapi masjid pusing-pusing ke Putrajaya, silakan. Lepas tu masjid Tengku Mizan, silakan. Lepas tu masjid Sendayan, silakan. Masjid Putih kan. Pergi, tak ada masalah. Kan? Jauh sikit tu masjid kat Gumusang yang macam Masjidil Haram. Pergi sana tuan-tuan. Hebat ya. Paling jauh pergi Masjidil Haram. Pergi balik tuan-tuan. Contohlah . Tak semestinya masjid, tapi rugilah dah masjid depan mata, kita datanglah yang di depan mata itu adalah lebih afdal insya-Allah. Okey, sedikit mukadimah lah tuan-tuan ya. Insya-Allah. Baik, yang lepas tuan-tuan, saya dah mukadimah panjang dah. Ya, mukadimah kita dah sebut, masih ingat sampai masuk dalam bab rukun nikah yang lepas. Minta lalu ya, saya bukan baca detail. Ingatkan je. Ingatkan sebab ni hari-hari kan ada orang kahwin, hari-hari ada orang buat permohonan. Hari-hari tuan-tuan, yang walaupun nikah. Ya, tetapi saya suka mengingatkan, kalau katalah tuan-tuan yang ada anak laki, contoh, yang ada anak laki, ya, walaupun contoh tapi cerita betul sebenarnya ni tuan-tuan, cerita betul ni. Ada anak laki, lepas tu nak dapat menantu, kemudian besan kita pula bermasalah, jenis tak boleh dibagi kerjasama. Tuan-tuan kena bijak tu. Kalau jenis besan ni macam ni, banyak no songai dia, banyak no tarik tali dia, kejap okey, kejap tak okey, besok datang, minggu depan tu lah, apa sebagainya, tuan-tuan kena bijak. Kena bijak tuan-tuan. Nampak dia okey je tuan-tuan, bawa jumpa Ustaz Zuhairi, sign depan dia, terus bawa wakil wali siap-siap. Pujuk dia. Pecik, bawa wakil wali siap-siap. Mana nikah? Tak, bawa wakil wali je. Jadi kalau apa-apa, kita boleh nikahkan. Begitu. Kena buat macam itu tuan-tuan. Kalau tak buat macam itu, nanti akan berlakulah kes-kes yang tak diingini berlaku dekat pejabat. Masa nikah, masa nak isi borang, tarik tali. Tak nak setuju. Bila dipujuk, okey sikit. Bila ke pejabat, dia sign dokumen, cuma sign setuju wali. Wakil wali tak dibuat. Akhirnya bila nikah, pengantinnya datang laki perempuan rombongan, walinya gaib. Tak boleh ni, gak stres, menangis. Ni perangai-perangai ni tuan-tuan. Kena bijak. Tuan-tuan. Ni cerita betul ni. Ini saya cerita tuan-tuan. Ceritanya banyak. Tapi ni di antara cerita yang saya ingatkan. Kena bijak tuan-tuan. Hal-hal macam ini. Ya, ini soal perwalian. Dan acap kali kita ingatkan, ingat, pastikan bila nak bernikah, wanita tersebut adalah anak sataraf. Kalau tidak, perlu wali raja. Jangan macam saya tak datang 2 bulan. 2 bulan kita ikutlah tak datang. Minta maaf lah, kebetulan ada hal. Minta maaf sangat. Kan? Saya tak datang ni tuan-tuan, kita jumpa satu kes, seorang perempuan kesian. Selalu kalau klien bermasalah, duduk depan saya, kalau saya kat bawah, sekitar 15 minit, tinggi-tinggi 20 minit berkurang. Tapi kita ada jumpa satu kes, duduk depan kita dekat setengah jam. Tak selesai-selesai. Menangis, jam. Pasal apa? Dia nak kali ketiga kahwin, bila kita minta surat nikah mak ayah, dia tak perasan, kita cek betul-betul, rupanya betul dia hanya dilahirkan kurang daripada 6 bulan, rupanya anak tidak sah taraf. Itu dah satu hal, nak nikah masa terdekat, dah jadi masalah. Yang jadi lagi masalah besar, apa dia tuan-tuan?
nikah kali pertama dengan wali, sedangkan dia anak tidak sataraf, berlaku perceraian, ada anak pula. Lepas tu, ialah tak tahu maksud tu kan? Lepas tu kira abis edad, dia nikah dengan lelaki lain, kemudian dapat anak, bukan bermasalah, bercerai kali kedua, ada anak, ni nak kahwin kali ketiga tuan-tuan. Boleh luluskan terus? Tak boleh. Prosesnya panjang. Memang panjang tuan-tuan. Saya jumpa kes ni dah lebih sekali lah. Okay? Sebab mahkamah akan panggil balik dia punya suami pertama dulu, kena siasat nikah, kalau betul nikah tak sah, bubarkan dulu. Kemudian panggil yang suami kedua pula, siasat dulu nikah sah ke tak sah, kot-kot dulu-dulu dah nikah wali hakim, kot lah. Tapi rekod catatan katanya walinya ayah, sedangkan tidak berhak menjadi wali. Barulah boleh tuan-tuan nak pergi kahwin ketiga. Mau tak stres duduk depan menangis? Saya kata saya tak boleh buat apa-apa. Ini hukum. Ini bukan soal undang-undang. Bukan soal undang-undang saja. Ini soal hukum. Inilah benda-benda yang perlu diberikan perhatian tuan-tuan. Ya? Jadi jangan nak marah-marah aja kat pejabat agama. Saya tak datang sini 2 bulan. Ada klien marah-marah tuan-tuan. Kat telefon. Marah kita relax. Kawinlah, menyusahkanlah, apalah itulah, inilah. Alah. Nak marah-marahlah. Saya malas nak layan orang marah-marah ni, nak apa. Ni kalau marah pun benda tak betul, kita tak boleh nak apa nama, kita tetap tak boleh urus. Dia nak mengadu dengan siapa? Nak mengadu dengan Tuan Kadi? Silakan. Tak boleh buat apa-apa juga. Kalau dah kena hukum, nak buat macam mana lagi? Nak mengadu kepada Tuan Mendaftar dengan pengarah jahit? Silakan. Sebab kami kerja pun ikut arahan daripada dia. Silakan. Tak boleh buat apa-apa. Okay? Sebab ini melibatkan soal hukum dan soal undang. Kita tak boleh buat apa-apa. Ya, tapi tetap boleh diselesaikan. Jadi janganlah keluar ayat-ayat, susahlah, tak boleh budi bicara lah, apalah. So minta maaf lah tuan-tuan. Tak ada. Kalau yang datang umurnya dah sampai 40 lebih, tak ada dandan kita nak luruskan tuan-tuan. Kita akan cari backlog data dia. Tengok sejarah dia. Ada tak dulu pernah berkahwin dan sebagainya. Sebab sekarang ni ada beberapa kes yang terang-terang menipu tuan-tuan. Ada isteri mengaku bujang, pergi khusus kahwin, lampirkan dokumen. Bila sampai masuk, kita sistem cek, rupanya ada isteri. Pun nak tak mengaku tuan-tuan. Nah, nampak tak? Masalahnya kalau dia kahwin, dia menipu. Isterinya tahu, marah-marah kat pejabat. Apa cerita? Saya dah kena tuan-tuan. Banyak kali dah. Saya dah cerita dengan tuan-tuan. Ada seorang lelaki umur 60 lebih. Saya dah cerita dah. 60 lebih tu bayar. Tuan-tuan tak adalah. Ini tuan-tuan semua 24, 32. Kameraman ni boleh 18 tahun, muda-muda lagi. Umur 60 lebih, ngaku bujang, buat akuan sumpah, tapi masuk sistem lama, kita tak boleh detect. Dia punya saksi pun kerabat dia sendiri. Ini cerita betul tuan-tuan. Kita pun tanya-tanya, yo memang bujang, yo memang ada. Yang 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih terkahwin, ada. Bukan tak ada, tapi sangat jarang. Macam kat USJ ni 9 ni, saya rasalah. Kalau nak cari yang 40 tahun ke atas bujang, boleh jumpa lagi. Boleh jumpa lagi, saya yakin. 50 tahun ke atas bujang, ada juga. Kalau betul-betul cek, ada mungkin. Tapi kalau 60 tahun, sangat susah nak jumpa. 70 tahun, rasanya memang tak ada. 80 lagi, dah meninggal terus. Susah. Bukan tak ada, susah. Kalau nak menipu, sudah kahwin, dapat surat nikah, dia bawa balik. Pi tunjuk kat bini pula. Kau tengok, aku dah ada surat nikah, pejabat agama bagi kahwin. Mengamuk bininya tuan. Datang pejabat agama. Dia cari aku tuan-tuan. Sebab aku yang luluskan, aku yang kahwinkan. Nasib baik aku masa tu aku pergi kursus kat luar. Selamat aku. Kalau tak, abalun tuan-tuan. Sudahnya kita bawa lah pertuduhan. Kita mengadu laporan kuasa. Adalah prosesnya. Memberi keterangan palsu. Sin 38. Tiga dendanya 2,000, penjara setahun kalau tak salah, 6 bulan. Nampak tak? Ni masyarakat bijak tak bijak tuan-tuan. Sudahnya kita yang susah. Jangan buat macam itulah tuan-tuan. Ya? Lepas tu kita kata ikutlah peraturan, ikutlah hukum. Ya? Ini untuk kebaikan, bukan untuk menyusahkan. Ya? So itu yang berkaitan dengan rukun nikah yang lepas-lepas yang kita bincangkan insyaAllah. Ya? Baik, seterusnya. Kalau tak faham nanti tuan-tuan tanyalah ya. InsyaAllah. Baik. Lepas bab rukun nikah tuan-tuan, dia masuk bab mahar. Sikit ya. Secara ringkas, Quran dah menyebut, wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah.
dan berikanlah wanita-wanita itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Mas kawin ini pemberian daripada suami kepada isteri, ya, selepas berlaku akad nikah. Ya, kita dah sebut dua. Pertama, mahar mitsil, mahar musamma. Mahar musamma yang ketika dalam majlis disebut. Yang biasa tuan-tuan nikahkan itulah, ya, yang dinikahkan. Yang biasa tuan-tuan jumpalah dengan mas kawinnya RM1,000 tunai, itu yang disamma sebut. Kalau yang mahar mitsil tidak disebut. Aku nikahkan dikau Ahmad dengan Ahmad bin Abu dengan Aminah binti Kasim. Dia pun kata aku terima nikahnya, sah, sah. Maharnya tetap wajib, tetap kena wajib. Tapi bila tidak disebut, dia jadi mahar musamma. Dia kena tengok kakaknya, makciknya, orang perempuan yang hampir dengan perempuan tadi, berapa nilai mas kawinnya. Kalau kakaknya kahwin dulu RM100, RM100 lah. Ya, itu, itu segi jenisnya. Dan kaedah pemberian kita dah bincang, harus diberikan semua selepas bernikah. Lepas nikah harus bagi semua. Yang 100, 300, bagi semua. Tak ada masalah, itu harus. Ya, okay. Dan yang sunnahnya, kalau nak bagi separuh dulu pun boleh, ataupun nak bagi apa nama, yang ikut hukum wajib, wajib diserahkan apabila berlaku persetubuhan yang sempurna dan mas kawin belum diserahkan. Maka selepas itu wajib diserahkan. Jika tidak diserahkan, hukumnya berdosa. Kalau isteri reda tu tak ada masalah. Ya, dia saja tak bagi, isteri tak reda, kemudian dia mengajak lagi untuk bersama, isterinya berhak untuk menolak kehendak suami. Kerana kewajipan yang wajib diberikan tidak disempurnakan. Itu hukum ya. Dan endingnya, saya pernah cerita juga dengan tuan-tuan, seandainya mas kawin yang disebut sebagai hutang sampai berlaku perceraian, sampai berlaku kematian, ia tak habis settle macam itu. Kena ingat baik-baik tu ya. Dia tak settle terus. Tak ada. Maka kalau dia hutang, berlaku bercerai, wajib dibayar dan isteri berhak menuntut sebagai mas kawin tertunggak. Kalau suaminya meninggal sedangkan ada hutang tersebut, sebelum harta itu diberikan kepada waris dalam faraid dan sebagainya, wajib ditolak dengan mas kawin. Kalau sikit mungkin orang tak kisah sangat tuan-tuan. Kan? Sikit mungkin tak kisah sangat. Kan? Satu ketika zaman saya kahwin dulu tahun-tahun awal tahun 2000, dia sama dengan tahun 90-an. Anak dara 80, yang pernah berkahwin 40. Dulu mungkin kita taklah seberat sangat. Tapi kalau kena sekarang, yang kena sekarang minimum 300, tapi ada 1000, 10000, 15000. Ada yang guna barang kemas. Itu maknanya nilaian itu besar. Ya, jadi maknanya boleh diberikan dengan secara hutang tapi isteri redha. Ya, kalau tak mampu tuan-tuan, berikanlah mas kawin itu sekadar yang dia mampu. Khairun nisa aisara, khairun nikah aisara, sebaik-baik pernikahan ialah yang dimudah-mudahkan. Ya, baik, habis mas kawin seterusnya masuk bab mut'ah. Mut'ah ni tuan-tuan, pemberian oleh suami kepada isteri yang telah berpisah dengannya, sama ada disebabkan talak atau perpisahan. Beza ya, cerai lain, perpisahan bubarlah lain. Ha, kalau tuan-tuan tak ingat, tak apalah. Cuma nak ingat, kita kena tahu kalau contoh ada jiran kita, suaminya buat perangai, kan? Bila buat perangai pula, perangainya yang luar biasa. Kan sekarang lama-lama, saya dah cerita banyak kali lah. Perangai luar biasa lah, yang pelik-pelik dia buat. Yang suaminya gay lah, homoseksual, itu yang pelik-pelik lah. Kalau tak bagi nafkah, jeprah. Tahu jeprah, banyak kes suami tak bagi nafkah. Kadang duitnya banyak, tapi dikira apa? Bini kerja, kira settle lah. Mana boleh macam itu? Wajib bagi nafkah. Itu yang Nabi pesan. Haqqul mar'ah ala zawjiha qal tut'imaha idha tamita waqtaksuha idha tasaita wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Nabi kata apa? Ha, seorang isteri kata suaminya, kata Nabi, kau bagi makan ketika kau makan.
Kau bagi pakaian, kita ke mana kau berpakaian? Jangan kau pukul mukanya. Jangan kau maki hamun dia. Jangan kau tinggalkan kecuali berada di dalam rumahnya. Itu hak istri kat suami. Tapi berapa banyak suami yang jenis kepala tiga segi ni tuan-tuan? Dia tak kerja. Yang saya cerita dengan tuan-tuan lah. Banyak lah. Banyak cerita kan. Dah lah tak kerja. Ini yang ada kes. Adalah kes kat jabatan yang bini minta cerai. Dah lah tak kerja. Duduk rumah bini. Duduk rumah bini. Rumah bini. Bukan rumah dia pun. Lepas tu bila bermasalah, aku nak kau keluar daripada rumah ni. Gila punya laki tuan-tuan. Mengisin-ngisini, Jawa kata. Tahu ngisin-ngisini. Buat malu aja. Tak sedar diri. Bininya relax ke. Kau sedar lah sikit. Kau aja dah. Kau sedar lah sikit. Rumah kau duduk tu rumah aku. Apa hal kau? Nampak? Macam tu nak berdamai lagi. Tak dan dah. Tak guna dapat laki macam ni. Kalau saya tahu, saya kahwin dengan ustaz dah gitu. Kahwin dengan aku pula. Kalau aku pun, aku fikir dua kali juga tuan-tuan. Bukan tak dah. Belum dah. Nampak tak? Saya pun heran tuan-tuan. Heran saya. Tak malu ke laki macam ni? Kan? Kalau sakit, itu cerita lain. Cerita lain. Kalau dia sakit, macam ada klien saya tuan-tuan. Memang kesian lah. Suaminya kesian lah. Pada saya kesian. Dia kata bininya minta cerai pasal suami dah berapa tahun bagi tak bagi nafkah. Kita pun tanya, betul ke tuan dakwah ni? Saya ngaku ustaz, tapi takkan dia tak tahu kenapa saya tak bagi nafkah. Saya tak bekerja dan saya sakit. Dan saya baru operate, saya ulang alik hospital. Isteri saya yang ngantor, bukan dia tak tahu. Tapi dia buat bisnes online, saya tolong. Saya hantar pejabat pos yang semampunya. Alih-alih buat macam ini. Bininya bawa muka samseng. Santau kan bertahun. Kenapa dah? Tolak ansur lah sikit dalam rumah tangga. Dah Allah uji suami dia macam itu. Syukurlah Allah berikan kerja. Itu mungkin berkat doa suami. Janganlah kedekut sangat. Tapi dia kata sekarang ustaz, saya dah bekerja ustaz. Tapi saya tak boleh kerja teruk-teruk. Doktor pesan, bukan dia pun tak tahu. Kenapa dah? Tolak ansur lah sikit. Kadang kata dah sebut dah atas samu. Kena ada tolak ansur kan. Dia contoh eh. Baik. Berapa dah ni dah? 8.25. Isyak berapa? 9.30 kan? 9.30. Aduh ustaz. Ngelih ustaz. Belum makan malam ni. Ya? Kalau boleh makan malam tu petang lah. Ya? Kalau boleh makan malam tu sebelah apa? Petang. Tu bagus. Malam kalau boleh sebelum isyak lah. Janganlah pukul 9, 10. Tanyalah doktor-doktor tahulah. Ya? Kuang sihat. Kuang bagus. Ya? Bangun. Kalau malam ni tuan-tuan, makan yang ringan lah. Biskut ke, buah-buah sikit ke, tu okey lah. Tapi kalau makan biskut lemak pun, janganlah 3 bungkus. Itu bukan makan, mentekan darah namanya. Okey, ibu-ibu ya? Okey dah. Okey, jadi ini mut'ah ni, pemberian oleh suami. Itu kalau dia cerai pun boleh tutup, kalau dibubarkan. Dibubarkan maknanya mahkamah membubarkan perkahwinan kerana suami buat perangai. Contohnya lah, suami tak kerja, kemudian tak kerja, ambil duit bini. Betul-betul ni? Dah ambil duit bini. Bini kata, sampai menangis, duit raya anak saya pun diambil juga. Duit raya anak pun diambil juga. Apa punya jantan ni? Rupanya jantannya lakinya main game online. Gonjol betul lah. Aku gonjolkan aja. Benda haram itu apa? Apa benda haram? Kalau dapat pun tuan-tuan, tak berkat. Banyak mana pun tak berkat tuan-tuan. Saya dah banyak kali cerita kan pasal kes yang orang kaki main judi tuan-tuan. Memang dia menang. 10 ribu, 100 ribu tuan-tuan. Tapi tak berkat. Rumah tangganya panas. Saya dah banyak kali cerita. Tak berkat tuan-tuan. Tak ada. Haram. Jangan. Ya, maknanya kena bubarkan. Bubarkan lakinya perangai nak macam mana lagi. Ya, kan? Kena yang matpet, yang selalu si cerita kan, matpet kan. Baru ni kita bersembang-sembang dengan rakan-rakan. Ada lah kek macam ni kan. Saya kata kalau matpet ni jangan percaya lah. Memang 10 dia cakap, 12 tak betul. Anu gitu. 10 cakap 12. Lagi-lagi kalau misal kata baru ambil, tak ngaku dia. Ya, kan? Dia ustaz tak cegai. Ingat dia tak boleh fikir ke perasaan saya. Ingat saya ni apa. Ngeri aku. Dia ustaz nak ambil dadah. Dan kita tanya juga. Cik ambil lagi ke? Mana ada ustaz. Itu dulu. Cakap ke. Ngeri.
Ada sekali ada satu dialog tu, saya ingat lagi. Sampai bini dia kata, dia kata, dia ustaz. Okey. Alhamdulillah. Ha, ni sambung ni tuan-tuan. Ha, sejam lagi ni tuan-tuan. Dia sampai habis bateri kan. Kan? Lepas dia kata apa? Isteri saya tuduh saya. Dia kata barang dadah tu semua barang saya. Bininya saya tengok je. Dia kata apa? Ustaz, dalam bilik tu saya dengan dia je. Ha, kan? Kalau bukan barang dia, barang siapa? Mana saya tahu? Mana saya tahu? Aku dah hangin betul orang macam ni tuan-tuan. Ha, macam mana? Macam mana rumah tangga tak hancur tuan-tuan? Jangan. Ya, benda haram jangan buat. Jadi maknanya kalau berlaku perceraian, maka isteri boleh menuntut mut'ah. Tapi kalau suaminya ada harta lah. Tapi kalau yang selalu saya sebut, jangan kada ada harta, motor pun bini bayar, rotek pun tak pernah hidup. Kan? Nombor flat satu jatuh pun tak ganti tuan-tuan. Macam mana nak minta dengan laki macam ni tuan-tuan? Minta maaf jugalah. Kan? Kalau macam ni minta buat letih nak turun-turun mahkamah. Letih ya tuan-tuan. Tapi kalau lakinya kaya, duitnya banyak, bukan sekadar ada kereta, apa kereta, kereta kebal pun dah dekat rumah tuan-tuan. Itu kena minta duitnya tuan-tuan. Ya? Dan saya pernah cerita dengan tuan-tuan, kes Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur pernah mencatatkan seorang wanita menang 30 juta dalam tuntutan nafkah mut'ah. Tuan-tuan boleh tengok Google sekarang. Lakinya katanya bekas suaminya ada harta hampir 1 bilion katanya. Cuba tengoklah. Tak apalah tu, itu ceritalah. Tapi betul lagi. Ya. Jadi mut'ah ni tuan-tuan dia ada hukum dia lah. Yang mana dia menjadi wajib kalau dia diceraikan selepas persetubuhan. Isteri diceraikan sebelum persetubuhan tapi mas kahwin tak disebutkan, boleh dapat mut'ah. Okey. Ataupun jika isteri dihukumkan supaya berpisah dengan suaminya, mahkamah yang membubarkan, maka dia boleh menuntut mut'ah. Dan kewajipan dia berdasarkan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 236. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La junaha alaikum in talaqtumun nisa malam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqaddiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Ya, sebut ujung ni tuan-tuan, walaupun demikian hendaklah kamu memberikan mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan. Suami yang senang, berilah sagu hati menurut kemampuan. Tetapi suami yang susah, berilah ikut kemampuan. Ya. Ini berdasarkan ayat-ayat Quran. Jadi dalam bab mut'ah, dia tidak ada had yang ditentukan. Tetapi kalau isteri menuntut 1 juta, suami fight mahkamah, ding-dong, 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 tak selesai, mahkamah buat keputusan. Mahkamah membenarkan isteri mendapat hanya RM10,000. Contoh kan. Ha, so kena ikut perintah mahkamah. Tak puas hati, bab rayuan. Baik, seterusnya satu bab lagi tuan-tuan. Oh, ini akad nikah dan kesannya. Ha, ini saya baca sebentar lalu ya. Tuan-tuan jangan lupa nikah ada dua jenis. Satu nikah yang sah, nikah tak sah. Nikah tak sah, rukun nikah tak dipenuhi. Nikah sah, rukun nikah dan syarat dipenuhi. Ya, baik. Bila nikah sah berlaku, dia ada kesan-kesan hukum syarak yang mesti ditunaikan oleh suami isteri. Pertama, hak bagi seorang suami ialah untuk beristimta dengan isterinya. Wajib. Ya, tidak ada alasan. Kecuali isteri sakit dan cerita-cerita lain. Okay? Kemudian, isteri wajib mengikuti, mentaati dan menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Kaya hebat macam mana pun, bila kita isteri, wajib tahan dengan suami. Yang selalu saya bagi contoh, simple. Walaupun suaminya bukan orang kaya, isterinya yang kaya, rumahnya besar. Bila kahwin, abang duduk dengan saya, kena ingat. Walaupun itu rumah kita, oleh kerana suami ketua rumah tangga, isteri nak keluar rumah pun tetap kena mintai izin. Sebelum tu tak ada izin, tak apa. Sebab dia hanya berstatuskan sebagai mungkin seorang anak dara ke, janda ke, balu ke. Tak ada masalah. Nak keluar rumah, suka hati dia lah. Kan? Tapi kalau perempuan kena ada mahramnya, kalau nak musafir. Tapi kalau dia dah kahwin dengan seorang lelaki, maka ia hendaklah mentaati suami atau nak keluar rumah pun minta izin. Kemudian mas kahwin, saya dah ceritakan, bab nafkah
Kita ada banyak cerita, suami wajib beri nafkah pada istri. Okey, kemudian seterusnya, bagi yang berpoligami hendaklah adil. Ya, siapa yang berpoligami kena adil, sebab kata Nabi, idza kana 'inda ar-rajuli imra'atan falam ya'dil bainahuma ja'a yawmal qiyamah syiqqu saqitun, kata Nabi. Sesiapa yang mempunyai dua orang isteri tapi tak berlaku adil terhadap mereka pada hari kiamat nanti, dia akan datang dengan sebahagian badannya jatuh. Ya. Ini ciri-ciri orang yang berjalan di padang, di padang mahsyar. Selain daripada yang kita pernah bahaskan ayat yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, ketika mana ditiup sangkakala, maknanya berlaku kiamat, kehancuran dunia, kehancuran alam, maka ketika itu mereka akan datang kepada mahsyar dengan berbaris-baris. Ulama dah bahas panjang, seingat saya ada 14 barisan manusia menuju ke padang mahsyar. 14 ke 12, saya dah lupa dah. Barisan pertama dengan sampai ke sebelah tu, jangan tuan-tuan, na'udzubillah. Ya, tapi rupanya ada lagi. Dia datang dengan barisan-barisan tuan-tuan, tapi keadaannya boleh jadi kejap begitu, kejap begini. Ya kan? Ada yang sampai peringkat berjalan tuan-tuan, terbalik. Terbalik tuan-tuan, berjalan dengan keadaan terbalik. Sekil, oh sorry, sekil pula, cakap sekil tak faham pula, sekil, kaki, kakinya ke atas, kepalanya dekat bawah, berjalan macam hari gimnastik, no, berjalan ke padang mahsyar. Orang tahu ini, inilah para pezina di dunia yang tidak mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Malu tuan-tuan, na'udzubillah. Kalau yang nombor satu tu, disebut ada manusia yang mukanya macam khinzir. Na'udzubillah min zalik. Kerana orang yang tidak menjaga solatnya. Tapi ada yang berjalan ni, jalan badannya sengit gitu. Rupanya dulu sibuk kahwin satu, kahwin dua, tiga, tak adil. Sengit sana, sengit sini, sengit gitu. Ada kan? Ada. Kita ada kes tuan-tuan. Heran saya. Sampai kahwinnya tu 3, 4, 5 kali pun ada. Bininya tetaplah 2-3 orang. Kahwin-kahwin cerai, tinggal. Kahwin-kahwin cerai, tinggal. Ada anak, tinggal. Oh alah, kenapa buat macam itu tuan-tuan? Jangan. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, buat macam itu, nanti kalau anaknya tak suka, bila sakit, kat hospital pun tak nak jenguk tuan-tuan. Jangan buat sombong dengan anak-anak. Kadang-kadang kita kata anak kita tak betul, tapi kita sendiri yang tak betul. Ingat, kata Sayyidina Umar riwayatnya kan, ada seorang lelaki, ya Amirul Mu'minin, panggil anak aku, anak deraka. Bila dia panggil, ya Amirul Mu'minin, jangan kata aku deraka, sedangkan bapa aku lebih deraka daripada aku. Pasal apa tuan-tuan? Dia memilih daripada benih yang tak bagus. Dia pilih perempuan majusi. Perempuan yang tak bagus. Akhirnya macam mana aku perangai tak bagus. Bagi nama aku yang tak bagus. Saya lupa namanya apa. Nama pun tak bagus. Apa benda ni tuan-tuan. Ya kan? Letaklah nama yang bagus-bagus. Payah sangat apalah aku nak letak anak aku, pening. Susah, nama canggih sikit, teringat. Masjid aku, Masjid Al-Falah. Ah, letak namalah Al-Falah. Senang. Tapi Al-Falah jangan Al-Falah. Orang Arab gelak. Mas Muki. Al-Fallah gelak ada. Al-Fallah maksudnya apa? Petani. Okey jugalah tu ya. Nah, ya. Nak contohlah ya. Ini penting tuan-tuan ya. Okey. Okey, itu isterilah. Suami pun ada peranan dan tanggungjawab. Kena buat yang terbaik tuan-tuan. Sikit kurang tak apa. Kita faham. Tak ada orang sempurna. Okey, kemudian disebut keturunan. Nabi sebut al-waladu lil-firash walil ahiril hajar. Ya, al waladu lil firash wal ahiri walil ahiril hajar. Anak yang lahir daripada hubungan suami isteri yang sah dinasabkan kepada bapa dia. Okeylah, tak ada masalah. Binti bapa dia macam anak tuan-tuan. Lahir cukup 7 hari, pergi JPN daftarkan. Okey, daftar anak, alhamdulillah. Tahniah tuan. Alhamdulillah. Anak yang keberapa? 12. Uyuh.
Oh iyalah, tengok tuan pun umur 65. 60 anak 12. Hebat. Isteri berapa ni? 4. Lagi hebat. Oh, jamaah mana? Al-Falah USJ 9. Lagi hebat. Oh. Barulah semangat dia. Azan dah ya. Masya Allah. Tak apa. Persilakan. Saya habiskan ni sikit tuan-tuan. Lepas tu tangguhlah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Sikit lagi. Saya habiskan sikit lagi tuan-tuan ya. Baik. Okey, bab anak jelas. Pastikan anak itu hasil daripada pernikahan yang sah dan dikandung minimum 6 bulan 2 lazah. Itu dah banyak kali kita bincang. Boleh boleh dinasabkan sebagai anak. Dan yang terakhir, kesan pernikahan iaitu hak mewarisi harta pusaka antara suami dan isteri ya. Ini di antara ayatnya kita bacakan. Ini hukum. Bagus juga kita tengok sikit-sikit. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agak panjang sikit ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walada fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarak min ba'di wasiyati yusina biha aw dain walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walada fa in kana lakum waladun falahum as-sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Sadaqallahu alazim ila dakhaya. Dan bagi kamu seperdua daripada harta yang ditinggalkan isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Isteri meninggal, tuan-tuan dapat 1/2 daripada harta. Kalau harta isteri meninggal 1 juta, dapat 500 ribu. Syarat, tak ada anak. Ya? Jika mereka, tapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu dapat 1/4. Harta 1 juta, dapat 250 ribu aja. Kalau ada anak, tak kira anak lelaki, anak perempuan. Sesudah ditunaikan wasiat, yang lebih 1/3 yang mereka wasiatkan. Dan sesudah dia bayar hutangnya, kalau ada. Wasiat ada, hutang ada, bakinya tu. Ya. Dan mereka, bagi mereka isteri-isteri pula 1/4 daripada harta yang ditinggalkan jika tidak mempunyai anak. Harta 100 ribu, otomatik ibu-ibu dapat 1 ribu dapat 25 ribu. 1/4. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka 1/8. 1/8 ni sikit lah. Kalau tadi 25 ribu, mungkin dapat dalam 10 ribu, 12 ribu, macam itulah ya. Okey, kemudian 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu. Ya. Ini di antara, ini laju tak laju, laju jugalah ya. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Ini di antara review yang kita tengok tuan-tuan. Jadi kita tangguhkan untuk malam ni. Selepas saya tengok tuan-tuan ya, saya ada catatan selepas pernah juga saya tangguhkan bab ni. Agak-agak tahun bila tuan-tuan. Ada catatan ni, USJ 9. Tarikhnya sama kita tangguhkan malam ni. Kalau hari ni tarikhnya 12 hari bulan 8, 2022. Ya, 12/8/2022. Dan saya pernah berhenti dekat sini. Ketika itu tarikhnya 26 hari bulan 9, 2017. 18, 19, 2021, 5 tahun, tolak 2 tahun. Ya, lebih kurang. Sebab saya start ngajar sini, saya rasa 2016. Ya, saya rasa ramai yang dah, alhamdulillah, mengaji, belajar, beramal lah ya. Cuma belum lagi yang ustaz, saya dah 3 isteri, tak ada lagi tuan-tuan. Belum beramal kot ya, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa bulan depan. Ada lagi tajuk-tajuk itu, saya ambil tajuk penting-penting ya, tajuk agak-agak kurang penting saya tak baca dah ya, insyaAllah. Ada soalan nak tanya ke? Ada? Tak ada ya? Okay. Kalau tak ada, saya ucap terima kasih. Mohon maaf salah silap bersama dengan tuan-tuan. Kau adalah terasa kecil hati ke, minta maaf ya, insyaAllah. Yang benar, yang hebat itu Allah SWT. Segala kekurangan adalah saya sendiri. Aku lukau lihazah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.